Assalamualaikum, ketemu lagi sama Check In You di tempat yang berbeda. Kali ini Check In You mau ngajakin kalian liburan di Salatiga, Semarang. Tepatnya di Kopeng Treetop Adventure Park. Ini adalah tempat parkiran umum untuk pengunjung yang tidak bermalam di sini. Di loket ini, kalian bisa membeli tiket masuk sebesar Rp70.000, sudah termasuk free satu permainan atau makan. Nanti kalian akan diantar jemput oleh mobil dari Kopeng seperti ini, langsung ke lokasi. Dan bagi yang bermalam di sini, seperti Check-in You, di loket tiket hanya mengisi buku tamu, lalu diarahkan ke atas untuk parkir dekat dengan glampingnya. Alamat Kopeng Treetop Adventure Park di Jalan Raya Kopeng, Batur, Kecamatan Getasan, Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Kopeng ini berada di lereng Gunung Merbabu di ketinggian sekitar 1.500 sampai 1.700 mdpl. Karena berada di lereng gunung, sehingga Desa Kopeng ini memiliki hawa yang sejuk dan dingin. Ini adalah glamping bay plus jacuzzi. Kami mengambil yang 2 packs karena pilihannya ada yang 2 packs dan 4 packs. Untuk yang 2 packs harganya Rp2.500.000. Tenda ini dibagi 2, di bagian depan sini ada 2 single bed di kanan dan kiri dan 1 kamar mandi. Untuk bagian belakang pintunya terpisah ya. Dan depan situ ada jacuzzi dan queen bednya ada di sini. Jika ingin menambah ekstra bed tanpa permainan, kalian bisa membayar sebesar Rp700.000. Ini bagian jacuzzinya, sudah tersedia water heater ya. Kalau yang ini, tipe glamping A plus kolam ikan. Kalau kalian mengambil harga 2 pack, yaitu Rp2.500.000, sudah mendapatkan free tiket masuk dan parkir, coffee break, breakfast, makan siang, makan malam, barbecue, api unggun, dan free semua wahana yang ada di Kopeng Treetop Adventure Park. Jadi seperti ini, ada skiban, free treetop, caving, poteri, ATV, jeep coaster, jadi semuanya kalian bisa coba. Untuk glamping baru tersedia 2 unit ya. Pada saat kita datang, sudah disediakan coffee break, jadi kita makan dulu sebelum mencoba semua wahana yang ada di Kopeng Treetop Adventure Park. Setelah coffee break, kita langsung mencoba wahana, yaitu skiban. Wahana ini wahana yang sangat saya ingin coba. Satu tiket skiban ini kalian bisa mencoba 2 kali. Gila, gak bisa nafas meluncurnya. Mantap. Next, permainan selanjutnya yaitu jeep coaster. Jeep coaster ini satu tiketnya hanya boleh 1 kali saja. Untuk permainan di sini kebanyakan untuk dewasa, tapi untuk anak-anak juga sebenarnya bisa dengan persyaratan minimal berat badan 40 kg. Kurang dari itu tidak diperbolehkan naik skiban dan jeep coaster. Untuk pengunjung tanpa menginap, kalian bisa membeli tiket permainannya di sini. Ini daftar harganya. Dan untuk tamu glamping bisa langsung memberikan free voucher yang tadi ke petugas. Permainan selanjutnya yaitu outbound treetop. Sebelumnya kita di briefing dulu untuk pengenalan alat dan cara pakai oleh petugasnya. Dan karena naiknya sendiri tanpa didampingi, jadi harus benar-benar menyimak penjelasan dari petugasnya. Petugas di sini hanya memantau dari bawah, jadi jangan sampai salah ya karena sangat berbahaya.
Cirebon tersedia untuk dewasa dan anak-anak. Oke, sekarang saatnya makan siang. Sebenarnya makan siang ini dapatnya besok pada saat sebelum check out, tapi kita mintanya ditukar untuk hari ini. Dan untuk pemilihan menu, kita bisa pilih pada saat booking via WA, karena di sini bookingnya hanya lewat via WA saja ya. Selanjutnya, kita mencoba ATV Circuit, karena di sini ada dua tipenya, yaitu tipe ATV Circuit dan ATV Adventure. Karena sudah sore, sudah jam 4, waharanya sudah tutup. Kita lihat penginapan model lain ya. Ini adalah family camp untuk 4 pax, yaitu dengan harga 2 juta per unit. Sudah mendapatkan free tiket masuk, breakfast, makan siang, makan malam, barbecue, voucher outbound 50%, dan free wahana ATV circuit. Bagi yang ingin melihat harga, ini harga-harganya. Harga dari penginapan sampai harga tiket wahananya. Oke, sekarang saatnya makan malam. Makan malamnya diantar ke tenda atau ke glamping. Setelah itu jeda 1 jam, kita diantar lagi barbecue. Dan setelah itu petugasnya juga langsung pasang api unggun. Dan untuk makanan di Kopeng Treetop Adventure Park ini rasanya gak mengecewakan deh, semuanya enak-enak. Karena di Kopeng udaranya dingin, jadi kalian jangan lupa bawa jaket ya. Selamat pagi, yuk kita sarapan dulu. Sarapannya sudah diantar dan harus segera dimakan, karena kalau kelamaan makanan dan minumannya jadi cepat dingin. Kopeng Treetop Adventure Park ini bukanya dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, karena sudah jam 10, anak-anak sudah bisa bermain di caving atau Hobbit House. Hobbit House ini khusus untuk anak-anak ya. Selanjutnya yaitu pottery, yaitu mencetak tanah liat ke cetakan. Dan cetakan ini tidak bisa langsung dibawa pulang ya, karena harus di oven dulu. Setelah di oven dicet, nanti hasilnya langsung dikirimkan ke alamat rumah kita. Karena ATV Adventure kita nggak bisa coba, jadi kita tuker vouchernya ke ATV Circuit. Karena yang Adventure itu butuh waktu 2 jam dan harus 4 orang, jadi kita coba ini lagi aja. Jadi, warna apa yang kalian ingin coba kalau kalian datang ke sini? Yuk langsung liburan di sini aja, menginap atau tanpa menginap pun bisa di Kopeng Treetop Adventure Park Salatiga, Semarang. Review dari check-in sudah selesai ya, nantikan lagi liburan kami di tempat yang berbeda. Dah, assalamualaikum.